saat ini saya berada di Rotin Fest 2018 yang berlokasi di Kura-Kura Waterpark. Mau tahu keseruan di Rotin Fest? Ikuti saya terus. Sudah bersama dengan salah satu panitia dari Rotin Fest 2018. Halo, apa kabar Mbak Kino? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Sylvia dari Get TV. Jadi ini mau nanya-nanya nih seputar Rotin Fest 2018. Sebelumnya apa sih Rotin Fest 2018 itu? Rotin Fest adalah acara yang diwadahkan untuk para artis lokal Lombok. Jadi semua musisi dan dancer dan pemilik komunitas, semua anggota komunitas juga diwadahi di sini untuk mengapresiasi, untuk mencari apresiasi penonton dan untuk mengeksplorasi talenta mereka biar ada yang tahu gitu siapa mereka. Oke, jadi kalau untuk Rotin Fest sendiri udah diadakan berapa lama, Mbak? Ini Rotin Fest pertama kali, tapi nanti rencananya Rotin Fest kedua akan kami adakan bulan Juli 2018. Jadi ini selain diadakan oleh pihak Kura-Kura Family, ini juga diadakan bekerja sama dengan siapa saja? Saya dari Lombok Event. Ya, jadi Kura-Kura Family bersama Lombok Event, kita brainstorming nih mau ngadain acara apa untuk anak muda nih, karena mereka butuh di wadahi biar mereka bisa punya tempat buat manggung dan ditonton banyak orang gitu loh. Orang jadi tahu siapa mereka. Mereka ada hadir di sini di Lombok gitu. Jadi sejauh diadakan kegiatan ini, bagaimana Mbak melihat dari apresiasi dari masyarakat Lombok sendiri seperti apa? Apakah udah antusiasnya sangat luar biasa untuk Rotin Fest yang pertama kali ini? Ini hari ketiga dan antusiasme masyarakat luar biasa, alhamdulillahnya ya. Dan banyak akhirnya banyak tahu, oh ternyata di Lombok ada nih pena Lombok, seperti misalkan pena Lombok para penggambar. Nah, terus ada juga eksempel pet lovers yang ada ular-ularnya segala macam. Antusiasme besar sekali dari para penonton. Jadi melihat antusiasme masyarakat Lombok yang sangat besar, apakah akan berlanjut di tahun berikutnya? Oh ya, of course. Rencana sih 1 tahun 2 kali kita adakan. Biar talent yang udah manggung sekarang ini next ke tahun depannya, yang bulan Juli besok talent lain. Jadi talentnya beda-beda, banyak. Itu terima kasih banyak ya Mbak ya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya bersama salah satu panitia dari Rotin Fest 2018, Mbak Kinon. Ya jangan lupa saksikan terus Rotin Fest dan di tahun-tahun berikutnya. Satu peserta dari Rotin Fest, langsung aja kita kenalan dengan Mas yang satu ini. Halo Mas, sebelumnya boleh kenalan dong namanya siapa? Nama panggilan Jole. Ya, itu aja sih, nama aslinya Solehudin. Oke, Mas, boleh tahu ini udah dari komunitas mana? Saya perwakilan dari komunitas Pena Lombok, Mataram.
Oke, Pena Lombok Mataram. Jadi Pena Lombok Mataram itu sebenarnya Pena Lombok dari Mataram. Oke. Jadi Pena Lombok sendiri udah menampilkan apa aja nih di Rotin Fest 2018? Kalau di Rotin Fest ini kita tidak perform, tapi kita memamerkan sebuah karya hasil teman-teman Pena Lombok. Dan kita juga mengerjakan mural, yaitu seperti yang bisa kita lihat yang di depan itu. Ya, sama kita juga menjual merchandise hasil karya-karya teman-teman. Merchandise-nya seperti baju, tote bag, itu aja sih. Oke, jadi mural-mural yang ada di lokasi ini itu buatan dari teman-teman Pena Lombok? Ya, itu semuanya, yang paling utama itu tulisan yang di depan, tulisan Rotin Fest. Itu kita mural sebelum acara dimulai kemarin, kita mural sama teman-teman, gabungan, itu aja. Sama kita juga buka live skate juga di stand. Oke, banyak yang ditunjukin sama Pena Lombok di sini, terutama tentang gambar, lebih ke gambar berarti ya. Oke, kalau boleh tahu apa kesan dari teman-teman Pena Lombok, mungkin diwakilin oleh Mas, mengenai kegiatan ini? Kalau kesannya sih, kita sangat antusias ya melihat Rotin Fest ini seru, banyak pengalaman, banyak teman baru, kita juga teman-teman komunitas juga kita sangat antusias karena kita bisa lebih dekat dengan komunitas-komunitas lain, yaitu sama kita juga bisa lebih memberikan wadah ke teman-teman yang lain yang ingin diperlihatkan karyanya lebih ke orang luas. Soalnya kita juga berterima kasih kepada pihak Rotin Fest. Itu aja. Oke, terima kasih sebelumnya Mas. Selamat menikmati rangkaian acara dari Rotin Fest ya. Oke, terima kasih. Ya pemirsa, itu dia tadi wawancara saya bersama salah satu peserta dari Rotin Fest. Dia keseruan dari Rotin Fest 2018. Saya Sylvia melaporkan langsung dari Get Media dan sampai jumpa.